Yes. Matikan bisa guys. Pakai ya. Oh, masih ada coy. Wah, kena. Oke, coba-coba kita di super slide sambil lempar pisang ya. Wih, gokil guys. Ini bisa nge-trap bocil sih. Coba-coba kita balik, putar balik. Jadi di video kali ini aku mau main Stumble guys, dan main di server 0.43.1 beta. Oke, okay? Aku ini main di beta Steam ya, dan ini beta yang belum bisa diakses oleh publik atau semua orang guys. Jadi hanya beberapa orang aja yang bisa masuk atau cobain server beta Stumble guys ini guys. Dan salah satunya aku, karena aku konten kreator resmi Stumble guys, jadi aku bisa akses server beta ini. Jadi di sini aku mau liatin beberapa ya, kasih bocoran next Stumble Pass yang nanti ada di bulan Desember guys. Dan ada beberapa skin baru juga guys. Di sini aku mau ngasih tahu ada 2 skin legendary, tapi di sini belum full update ya, belum full update, masih hanya beberapa aja guys. Yang kemarin kita bahas tuh yang skin Natal itu belum semuanya, tapi udah ada beberapa ini. Tapi guys, ada ya hal satu yang benar-benar spesial nih guys. Akan ada emoticon spesial baru, bro. Oh my god, spesial baru guys. 3 aja udah ngeselin guys. Peluk, sliding, tinju, ini ada satu lagi. Kita lihat emoticon apa guys. Oke, di sini aku mau nunjukin ada 2 skin ya legendary yang kemarin kita tidak bahas guys. Ada skin legendary baru, bro. Kita lihat guys, udah kelihatan belum guys? Yang pertama ada Golden Banana guys. Skin pisang emasku menjadi kenyataan guys. Dulu aku pernah bikin skin pisang X Captain Golden Heart ya. Ya walaupun beda, aku tambahin atribut-atribut skin spesial Golden Captain Heart ya. Yang tadi yang ini guys, aku kasih topi dan pedang, tapi ini warnanya sama, bro. Gila, Golden Banana guys. Nanti aku kasih tahu cara dapetinnya ya. Dan di sini ada satu lagi. Nah, Gobel guys, skin ayam terbaik nih yang ada nih, ayam kalkun ya, yang event turki guys. Nanti gimana cara dapetin untuk dapetin ini, pokoknya kedua ini dapetinnya bukan dari gacha guys ya, untuk yang aku tahu ya, belum, bukan dari gacha guys. Jadi ini bukan dari gacha guys. Oke, kita cek lagi, kita cek Stumble Pass ya. Stumble Pass next emoticon spesial baru, kita lihat udah kelihatan snowman ya guys. Kita cek dulu ya, kita cek dulu sebelum kita beli ya, kita cek dulu guys. Ini ada snowman, kita lihat ya. Skin epic ya, yang kemarin kita lihat videonya ya. Terus oke, okay. Ada emoticon es krim coklat guys. Emoticon ee ya, ini untuk yang premium pass. Kita cek lagi apakah ada yang baru guys. Oke, okay. Ada emoticon kado, dan di bawahnya nih yang gratis guys, footstep kado, bro. Oh my god. Kita cek lagi, kita cek lagi ke sini. Oke, okay, belum ada yang baru. Oke, okay, di premium Stumble Pass ada emot taunting turu guys, yang kemarin yang kocak itu ya. Terus kita next lagi, apakah ada yang mengejutkan guys. Oke, okay, emot animation ya, animation goyang bokong guys. Oke, okay, kita cari lagi. Oke, okay, di gratis ada let's no, emot let's no. Oke, okay. Kita scroll lagi ke pinggir. Oke, okay, di sini ada footstep salju guys. Footstep salju ya. Footstep es guys. Ini cocok banget sama di kombinasi skin spesial Frozen Valkyrie guys. Oke. Okay. Oke, okay, emot ini rebahan guys, rebahan anjay. Emot rebahan guys, tahun rebahan. Oke, okay, warm ini nih. The warm guys. Di bawah ada emoticon animation, sorry, animation. Jadi ulet warm. Ulet, jadi ulet. Di sini ada skin nih. Ini kelihatan nih, ada apa nih? Skin. Oke. Okay. Oh, skin rusa, guys. Jacket Rudolph. Rusa berotot, bro. Skin epic ya yang salju ini, skin legendary, guys. Coba kita scroll lagi, dan di sini yang terakhir
Wah. Yes. Matikan bisa guys. Oke, nanti kita lihat kayak mana ya. Bagus atau tidak, berguna atau tidak, atau OP atau tidak, atau perlu di nerf atau tidak guys. Kita nanti lihat sama-sama kayak mana nih skin. Apakah dia jadi bumerang? Apakah jadi bumerang atau dia jadi jebakan pisang lempar ke belakang, atau dia ya, kita lihat ya guys. Dan ini ada emoticon dingin bro yang terakhir di Stumble Pass yang gratis guys. Oke, kita beliin dulu ya. Kita beliin dulu guys, yang penting-pentingnya aja. Kita review sama-sama bro. Oke, udah keambil semua guys. Kita ambil yang snowman dulu guys. Snowman skin epic ya, kita buka guys. Oh my god, gila ini nih yang kemarin kita tonton, keren banget bro. Kita lihat ya, kita review guys. Oke, gak ada kakinya ya guys, tangannya dari ranting, kedua tangannya dari ranting, terus ini pakai sarung tangan, pakai shield juga, terus di ininya pakai wortel, hidungnya wortel ya, pakai kupluk kematian guys. Wah keren keren, enak kancingnya juga guys. Kita buka skin jaket Rudelhop rusa berotot bro, let's go. Rusa berotot, aku ambil. Kita lihat, ini keren banget. Hidungnya merah, ini guys, bulat guys. Terus ini berotot gini bro. Wah ini kalau pakai emot tonco kayaknya nambah buff guys. Kayaknya nambah buff guys. Terus di sini ada antingnya, siap antingnya sebelah. Rambutnya, rambutnya bulat bro. Terus di sini ya tanduk rusa guys, karena rusa. Kakinya ya kaki rusa pastinya, dan pakai celana kolor hijau guys. Terus di sini ada belo-belo gini, keren banget. Ini keren banget guys. Bisa nanti buat challenge skin ini dan skin Santa kita campur satu war skin guys. Kita buat war skin, skin Santa versus skin rusa ini guys. Kayaknya menarik guys. Oke. Dan kita ambil emot yang terakhir guys. Emoticon spesial pisang. Oh my god. Kita ambil ya. Oke. Kita ambil pakai skin spesial ini ya. Kita animasi menangnya pakai flows. Ini flow aja flows. Oke. Golden banana guys. Kita pakai golden banana dan kita coba pakai emoticon spesial terbaru, emoticon pisang bro. Oke, let's go, let's go, let's go. Ih, keren banget ini skinnya cuy. Mengkilat begini, oh my god. Oke, cannon claim. Let's go. Wih, gimana nih, gimana guys. Oke, lempar, gimana ngelemparnya. Ini skinnya keren banget sih. Eh, salah, salah. Malah emot peluk, oh my god. Oke, kita pakai ya. Waduh, wih, kena. Ama sendiri juga kena guys. Coba, 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 kita lempar ke orang lain. Ada yang kena tuh. Koki, koki merah guys. Wah ini, wah. Langsung kena guys. Ini ngincer kah? Kejauh guys. Gimana, bisa spam gak? Oh bisa, bisa banyak kah? Oh masih lolos, masih lolos. Bisa banyak kah? Wih keren banget, lihat skin pisang gue. Wah buat best. Wah ini berarti pisang ini ngeganggu nih kalau di map-map eliminasi guys. Eh bayangin kalau misalnya orang-orang pada punya guys. Wah udah pesta pisang cok. Wih, jatuh-jatuh, ada yang kena. Oh, bisa ngedistract robot juga guys. Wih, hilang nggak ya? Kira-kira. Wah ini di combo keren sih guys. Pisang sama tonjok di combo keren guys. Coba kalau misalnya kita emot lain, please please please. Kalau misalnya kita emot lain ngilang nggak ya? Misalnya nih pisang. Nah, terus emot peluk. Oh cepet hilang guys. Kayaknya nggak lama ya. Kayaknya nggak lama guys. Tadi aku sebelum emot peluk bisa dipakai, pisangnya udah hilang duluan. Coba coba coba, penasaran guys. Oke, let's go, let's go. Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama aku pakai skin?
pisang emas. Nih kita lihat ya, kita lihat ya. Oh masih ada coy. Wah kena. Oh masih ada kalau misalnya emot. Coba aku mau kalau misalnya emot, emot gini. Terus kita emot peluk. Oh masih ada men. Berarti bisa combo guys. Sayang sekali akun betaku tidak ada emot tonjok ya. Wah di combo pisang sama tonjok kayaknya gokil guys. Oh my god. Kita taruh sini. Kita taruh di. Tapi bisa combo gak ya? Kalau misalnya pisang lagi. Oh kalau pisang lagi hilang guys. Kalau pisang lagi hilang adik-adik. Boom. Coba kita combo ya. Kasih pisang terus kita peluk guys. Ke pisangin guys. Aduh malah kena sendiri kocak. Ih jago dia. Mau menang dia guys. Wih berarti bisa combo nih pisang nih. Widih. Keren banget ini skin ya. Tuh siap guys. Keren banget cuy. Oh maga, oh maga. Coba kita satu kali lagi pakai ya. Kita coba review skin. Nah kalau ini nanti lah ya. Ini nanti ya. Di next konten kali. Nah kita pakai ini yang lebih spesial guys. Kita pakai salju guys. Pengen lihat karena dengan kaki yang beda bro. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, Pine Splash. Kita lihat skinnya kayak mana guys. Lucu banget bro. Lucu banget guys. Loncat-loncat gitu. Aduh jatuh lagi. Buset keberatan sama pantat guys. Keberatan sama badan. Eh salah lagi. Berarti bisa gini nih. Bisa gini. Ya jangan jatuh juga dong. Anjay. Itu combo terbaik tuh. Kalau misalnya kita mimpin ya. Itu trik guys. Nanti berarti kita bisa nanti eksperimen-eksperimen teknik guys. Oh salah-salah. Berarti gini nih. Nah gitu guys. Gokil gak guys? Gokil gak guys? Pada jatuh. Ini gokil sih. Wah gak kebayang guys kalau misalnya orang-orang pada punya guys. Lempar ke depan ke sana kemari. Wah ini ajaib banget sih guys. Emotnya ajaib banget. Cannon Claim. Oh ya aku belum jelasin untuk mendapatkan kedua skin itu ya guys. Oke jadi skin yang emas, yang pisang emas itu cara dapetinnya adalah kita harus menang jadi turnamen guys. Pemenang turnamen guys. Oh my god. Tapi aku belum tahu dengan pasti turnamen apa yang harus didapatkan ya. Tapi katanya pemenang turnamen untuk pisang emas guys. Dan untuk satunya yang ayam wobble gobble. Apa wobble gobble gobble ya. Wobble gobble aku lupa. Itu cara dapetinnya nanti setelah event Thanksgiving selesai. Yaitu antara tanggal 29 November atau 30 November guys. Pokoknya akhir bulan ini guys. Dan akan dijual seharga 1 gems doang. Dijual 1 gems doang guys. Itu skin ya. GG banget guys. Super sled. Let's go. Kita coba no water pakai skin salju kematian. Let's go. Let's go. Boom. Kelas. Kelas apa? Ya gagal. Oke coba-coba kita di super slide sambil lempar pisang ya. Wuh, gokil guys. Ini bisa nge-trap bocil sih. Coba-coba kita balik, putar balik. Oh my god. Wah gimana tuh? Pisangnya gimana tuh? Oh di sini juga bisa loh. Tapi hati-hati ntar kena sendiri lagi. Ya sayang sekali tidak dapet ya. No waternya guys. Yes, menang. Wah itu bikin trap bahaya sih guys di super slide guys. Oke, okay. Ini keren banget guys.
Ini belum full update ya, belum full update. Yang skin-skin kemarin kita lihat-lihatin ya, mungkin kalian udah lihat di channel aku atau di channel orang lain guys. Dan itu nanti juga bakal ada ya, kalau misalnya udah resmi guys. Dan mungkin kalau udah beta resmi, udah bisa di-download di Play Store, mungkin udah full ya. Ini masih beta closed, cuma bisa dibuka oleh para kreator stumble guys ya, atau beberapa orang yang dipercaya oleh Kitka. Nah nanti kita tinggal tunggu aja guys, update-update selanjutnya. Udah gila. Nah untuk mendapatkan skin ini tadi dua di stumble pass next ya, dan ini di menangkan turnamen guys. Tapi kurang tahu juga turnamen kayak gimana, aku kurang paham karena aku ikutan turnamen pun belum pernah bro. Nah di sini ada gobel, oh gobel gobel. Nah ini nanti bisa didapatkan di akhir November guys, antara tanggal 29 atau 30, pokoknya setelah event Thanksgiving, event ayam-ayam ini selesai, dan akan dijual hanya satu gems saja ya. Berarti ya anggapannya gratis lah, satu gems doang mah guys. Ya anggapannya gratis lah, kalian gacha gratis dapat gems 10 udah langsung bisa beli satu, jadi hitungannya gratis guys. Oke gobel gobel. Ya ini keren sih, ini tuh ini sama aja guys, ini kenapa tidak jadi spesial ya. Berarti ini skin pertama, apa namanya, skin pertama legend yang mengkilat-mengkilat guys. Oh my god, oh my god. Oke segitu aja untuk nyobain stumble guys, update 0.43.1 versi beta closed di Steam ya. Jadi kurang lebih begitu, kalau ada yang ditanyakan kalian langsung aja komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video stumble guys berikutnya. Bye, thank you guys, peace.